gerakan ini tidak mempunyai maksud yang awal. Kerana program ini melibatkan satu jumlah yang amat besar. Di mana ahli UMNO di bahagian Kota Baru saja sudah meliputi 16,000 orang ahli, dan kita menjangkakan kerja-kerja untuk nak mengenalpasti, mengemas kini. Data-data ahli UMNO saja mengambil masa yang... Sedangkan sekarang kita hanya mempunyai tempoh 3 hingga ke 4 tahun untuk kita menempuh pilihan raya yang akan datang. Jadi bagi saya, gerakan ini adalah tepat pada masanya. Lebih-lebih lagi pihak pusat juga sudah pun menggerakkan program-program ataupun jentera ke arah menghadapi pilihan raya yang ke-14.